kita kami membela Allah dan juga Nabi. Islam tiada kalang ganti, menangisi ia dari hati. Dengar sini kawan, ya, hari semakin berlari, jangan sampai dia hancur dan terlepas lagi. Dia datang tadi, nak tolong Baba ni hati, takkan rugi, bahkan kita diberkati. Aku bukan mudah untuk dijatuhkan lagi dari hawa nafsu yang sentiasa memeragi. Aha. Tapi kekuatan itu bukannya dari diri, tapi dari mereka yang memiliki hati yang diberkati, yang diberkati. Apa lagi yang nak buat? Masrah dah buat, kambing dah buat. Bidik studio. Ni cepat sikit. Lepas pancur semen, kita nak pasir lah. Ada nampak apa lain tak? Jadi aku nampak dia kena gambir ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay. Adik-adik dari Baba. Terima kasih. Apa tu? Goreng. Fresh tak? Fresh. Baru bagi dia. Sila kan? Sila. Selamat. Tarik, pegangkan anaknya. Anak pergi cari Abulai. Kau sambung kerja ya. Okey. 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 Assalamualaikum, Baba. Waalaikumsalam. Ismail, dari mana ni? Daripada atas. Baba ada nampak Abulai? Abulai yang budak raja tu? Ha. Tadi dia tolong Baba kat bawah. Ya ke? Kemudian dia naik kat pokok besar tu. Lepas tu tak ada mana? Merata tempat saya cari dia. Ya Allah, kesian. Cuba Suhail cari sana. Saya ingat mungkin dekat-dekat tu kot. Okay. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Pelan-pelan tau. Ya, insyaAllah. Ya Allah, Abulais. Merata tempat saya cari kamu kat sini rupanya. Ya ke? Saya kat sini tadi. Tadi saya tolong mazraah, tolong kambing, tolong kuda. Sebab saya nak jadi macam Baba cakap pergi tadi. Seorang boleh kuasai 10 kerja. Mesti kamu berangan time Baba cakap tadi. Baba cakap macam ni. Masa sekarang ni kena 10 kerja setiap awal. 10 kerja satu. Tapi yang satu tu dia kena mahir semahir-mahirnya. Kerana apa? Nanti waktu katakanlah orang tak ada, katakanlah bukan bidang dia, dia boleh buat. Ini namanya membantu. Maksudnya tugas utama yang dipertanggungjawabkan kepada kita kena selesaikan dulu. Kena selesaikan betul-betul. Jangan culas. Maksudnya culas tu tidak bertanggungjawab. Cuai, lalai, santai. Faham tu? Oh, iya ke? Ya Allah. Okey. Sekarang ni kerja utama kamu bantu unit pembinaan. Bila dah selesai, baru kamu boleh bantu unit lain. Kamu sebenarnya sekarang ni bukannya rajin, tapi kamu culas.
kamu culas dengan kerja utama kami. Nice, nice. Lain kali, Baba tengah cakap, jangan berangan. Ada lagi satu. Kena belajar merujuk sebelum buat kerja apa-apa pun. Barulah berberkat. Okeylah, Sasil. Ana salah, Ana tak maaf. Ya, tak apa. Saya dah maafkan. Tapi lepas ni, jangan curah-curah lagi ya. Ha, dan yang paling penting, kita jangan ulangi kesalahan kita. InsyaAllah. Fikran, Abang Sweet, sebab ingatkan saya. Shut up.